Halo, apa kabar teman-teman semua di rumah? Selamat beraktivitas, semangat berkebun. Hari ini kita berkebun lagi ya teman-teman. Untuk aktivitas kita pagi ini, yang pertama kita bakal menyiram tanaman cabai. Ini aku masih menyiapkan airnya. Karena sekarang lagi musim kemarau, jadi rutin kita lakukan penyiraman setiap pagi sore. Apalagi sekarang itu mataharinya benar-benar terik sekali teman-teman. Kalau tidak rutin kita lakukan penyiraman pagi sore, tanamannya itu cepat sekali layu. Nah, ini tanaman cabenya sudah mulai mengeluarkan calon-calon bunga. Dan ini juga yang sempat aku pruning. Nah teman-teman, kemudian yang di bawah ini kemarin baru kita pindahkan ke polybag. Sisa dari bibit cabai sebelumnya. Nah, untuk tanaman cabai yang ini yang sempat kita pruning sebelumnya sudah mulai produktif mengeluarkan calon bunga. Semoga nanti bisa tumbuh subur lagi ya teman-teman. Oh ya teman-teman, minggu lalu aku membeli 2 pohon bunga. Ini bunga bougainville, cuman belum sempat kita pindahkan ke pot. Warnanya cantik ya. Dan yang ini sayuran sawi pagodanya. Bentuknya emang unik ya teman-teman. Dan untuk kegiatan selanjutnya, kita mau panen tipis-tipis ya. Ini kita mau petikin buah tomat. Warnanya cantik ya teman-teman. Ini kita mau petikin buah tomatnya habis karena nanti bakal aku sudahi tanamannya.
Lumayan ya teman-teman, petik tomat kita hari ini. Sebentar kita juga mau petikin buah mentimun, karena tadi aku lihat ada beberapa yang siap untuk kita petik. Nah, ini dia buah mentimunnya. Sudah dicari lalat buah ini, teman-teman. Kita petik aja langsung. Nah, ini lagi satu. Kali ini kita mau update tabu lampot anggur ninel yang beberapa tunas tersiernya sudah mengeluarkan calon bunga, dan ini beberapa yang sudah mulai kita bungkusin ya teman-teman, takutnya dimakan burung. Nah, ini belum kita lakukan pemangkasan sebelumnya, cuman kita potong pucuknya, tapi beberapa batang tersiernya sudah mengeluarkan calon bunga. Barusan aku buka pembungkusnya terlebih dahulu, mau lihatin ke teman-teman. Ini pembungaannya tidak serempak, jadi ada yang sudah sebesar ini dan ada yang masih dalam bentuk bunga. Semoga nanti berhasil sampai bisa kita panen ya teman-teman. Beberapa biji pentil buahnya aku jarangin karena menurut ahli pengangguran katanya biar buah anggurnya lebih maksimal pembesarannya. Hari ini kita juga mau update sambung pucuk anggur yang kita lakukan beberapa minggu lalu. Ini sepertinya sudah siap kita buka pembungkusnya. Kalau dilihat ini sepertinya berhasil teman-teman. Ini jenis anggur ninel, sudah terlihat segar ya. Semoga nanti hasil sambung pucuk ini bisa tumbuh dengan baik, bisa menghasilkan buah, dan bisa kita petik teman-teman. Oke teman-teman, sudah mengikuti kegiatan kita hari ini di kebun minimalis, kebun mini atap rumah. Semoga menginspirasi teman-teman semuanya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, komen, dan juga subscribe.